Oke, selamat siang guys. Hari ini diterapkan di kantor saya lagi work from home guys. Jadi seharian harus di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Di minimal lah, minimalisir kok. Untuk keperluan paling kalau keluar untuk belanja dapur atau yang penting-penting aja lah. Nah, ini selama 14 hari ke depan. Ini tanggal berapa ini sekarang? 16 atau 17 Maret hari Selasa. Jadi vlognya tentu biar nggak berhenti, kita bikin yang kontennya berbau COVID ya guys. Ini kali ini minuman yang tiap hari saya minum guys. Tapi sebelum corona trading pun saya sudah bikin ini guys sebenarnya. Ya pastilah lah. Sekarang corona nyampe Indonesia ya udah saya terusin sudah minum ramuan sehatnya. Jadi saya biasanya bikinnya gini guys, ini ada kunyit, terus ada jahe merah, bawang putih, jeruk nipis, ini garam Himalaya, nah ini sama madu guys, nah dicampur air kelapa guys biar seger gitu, ada manis-manisnya. Oke, nanti dipotong, dicacah, nanti ada yang diparut, nah nanti dimasukin sini, direbus, tapi ingat guys, yang madu sama Himalayan saltnya itu sama air kelapanya nggak direbus, yang direbus yang ini aja guys, yang rimpang-rimpang sama ini juga serai. Oke, kita mulai. Juga tak lupa ini guys, ini parutan, terus ini saringannya juga nanti waktu dituang supaya nggak ada ampasnya. Oke, setelah dicacah apa dirajang sama diparut, jadi ini guys dimasukin dalam panci, nanti dikasih air panas. Oke, setelah itu direbus gini guys, biarin sampai mendidih tapi nggak usah lama-lama, bentar aja, habis itu dimatiin terus biarin sampai dingin guys, habis itu nanti disaring dan siap disajikan. Oke, kalau sudah mendidih gini matikan guys. Kita siapkan gelas yang udah ada air kelapanya, ada jeruk nipisnya, udah saya kasih madu sama kasih ini guys apa garam Himalaya. Habis itu nanti yang campurannya itu dituangin sini tapi disaring guys. Oke, setelah dituang hasilnya gini guys, siap minum guys, tapi masih panas guys, jadi nanti tunggu agak dingin aku minum habis ini guys.